Ngobrol.
bisa baik-baik. Kak, ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan jadi kalau misalnya ya namanya pernikahan 17 tahun ya pasti ada aja lah ya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Jadi tahu-tahu aja keluar di sosmed itu Ari Wibowo minta kembalian receh ke tukang parkir, ada yang bilang ke masuk ke restoran minta air putih gratis, ada lagi yang bilang masuk ke toko pakaian anak-anak disuruh coba semua baju-bajunya terus akhirnya nggak jadi beli karena nggak dapat diskon. Itu ada berita itu gitu. Bukan berita ya, ada yang posting kayak gitulah. Makanya gitu. Kamu kayak aku aja, Mas. Kan. Lo kasih diskon apa enggak? Pakai aja nih. Jadi berita kayak gitu tuh sebetulnya bikin Yeah.